lagi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan pelatihan teknis agrodispari petugas penyuluh pertanian tanggal 20 Juli 2020. Yang terhormat Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Yang terhormat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Riau. Yang terhormat Kepala Bidang, Kepala PT Lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Yang terhormat Seksi Lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Yang terhormat Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian. Yang terhormat para peserta pelatihan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas ridho-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula selawat serta salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tertib acara sebelum kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga laporan ketua panitia pelaksana pelatihan, keempat sambutan dan pengarahan sekaligus pembuka pelatihan secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. 5. Pemasangan tanda pengenal peserta. 6. Pembacaan doa. Dan yang ketujuh adalah penutup. Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Suhartini, kami persilahkan untuk mengambil tempat ke depan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia.
Terima kasih kepada Ibu Sri Suhartini. Kepada hadirin semua, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan yang dalam hari ini disampaikan oleh Ibu Insinyur Irina Mila Soma. Pada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Utara. Bapak Ibu Kepala Bidang PT Dinas Lingkup Dinas Pangan Tanaman Pangan Utara. BPDP Provinsi Riau, Bapak Koordinator Bidang Jawa, Ibu peserta pelatihan yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah dan kurnia yang kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat dan afiat dalam rangka pembukaan pelatihan teknis agronomis padi bagi petugas kami. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Ibu Kasaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati sampaikan bahwa latihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku petugas atau penyuluh agar mampu mendampingi petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas para petani kita. Peserta yang kita harapkan datang dari 11 kabupaten kota, dalam hal ini 25 orang, cuma dalam sampai saat ini kita masih menunggu 2 orang dari SIAP. Dari 3 orang yang kita minta saya dapat informasi bahwa beliau masih dalam perjalanan ini. Adapun fasilitas yang biasa kita berikan adalah tulis, dalam hal ini pena dan footnote, akomodasi, konsumsi nomor pelatihan, dan bantuan transport dari kabupaten kota ke provinsi yang disesuaikan dengan pasar peserta dan sesuai dengan perpu. Untuk efektif pencapaian tujuan pelatihan ini, prosesnya dirancang berdasarkan dengan menggunakan kombinasi antara metode ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek lapangan, dan seluruhnya menggunakan pendekatan kendaraan guru. Tenaga narasumber atau media sekolah kita berikan berasal dari dinas Pangan dan Pangan Kabupaten Riau, PT Perhimpunan Pertanian dan Bidang Suara Kita. Untuk mengetahui kejauhan keberhasilan dari kegiatan kita ini akan diberikan evaluasi yang sifatnya harian, evaluasi terhadap penguasaan materi peserta, evaluasi terhadap sikap yang tinggal laku peserta, evaluasi bidang suara. Tentu kita juga berharap melaksanakan evaluasi terhadap tindak dan lapangan yang disesuaikan dengan standar. Dari akhir pelatihan ini peserta akan menerima sertifikat. Adapun pembiayaan kita berdasarkan dari dokumen pelaksanaan satuan kerja pangkat daerah dengan nomor 16.001 tanggal 2 Januari 2020 Dinas Pangan Tanaman Pangan Kabupaten Riau tahun anggaran. Demikian laporan ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan segala hormat mohon kesediaan Sekretaris dapat membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kasi Pelatihan. Selanjutnya, sambutan dan pengarahan sekaligus membuka pelatihan secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Kepala Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Dan saya dapat amanah dari beliau ini malam, hampir tengah malam kemarin. Jadi beliau ada acara di kantor gubernur di mana semua kepala APD minta untuk hadir pada pagi hari ini jam 7.30. Dan saya diminta untuk wakili beliau menyampaikan amanah sudah disediakan dalam konsep sambutan ini. Sambutan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada acara pembukaan pelatihan teknis agribisnis padi bagi petugas dari Spiring Penyuluh pada tanggal 20 Juli 2020 di UPT Pelatihan Penyuluh Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala BPPP Riau, yang saya hormati para kepala bidang, kepala UPT di lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang saya hormati para wiraswara, fasilitator, penyuluh dan panitia penyelenggara serta petugas penyuluh atau calon peserta pelatihan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan dalam keadaan insyaallah sehat untuk berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan latihan teknis agribisnis padi bagi petugas dan penyuluh. Salawat dan salam juga kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya sangat menyambut baik diselenggarakannya pelatihan ini, dan pelatihan ini saya anggap sangat penting karena melalui pelatihan inilah kita bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menjadi sumber daya manusia pertanian yang andal. Di undang-undang, di peraturan yang mengatur tentang kompetensi ASN, setiap ASN memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi sebanyak 21 GP dan punya hak. Jadi ini dalam rangka itu sebetulnya. Tapi memang persoalan pengembangan sumber daya manusia itu tidak terlalu seksi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan sumber daya, banyak kegiatan-kegiatan terkait dan pengembangan sumber daya manusia itu anggarannya dipangkas. Padahal itu hak kita sendiri. Dan itu juga penting karena banyak pelatihan itu dibuat untuk merespon perubahan. Pelatihan dibuat untuk mengikuti perubahan. Padahal seharusnya pelatihan dibuat untuk mengantisipasi perubahan. Harusnya seperti itu. Sehingga pelatihan itu kadang-kadang terlambat. Begitu kita sudah mengikuti pelatihan sudah selesai, masalah yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia itu berubah lagi. Apalagi di situasi sekarang yang sangat cepat perubahannya. Bapak Ibu sekalian, permasalahan pangan telah menjadi isu utama pada masa saat ini. Terutama di tengah pandemi seperti sekarang ini. Begitu pentingnya permasalahan pangan, bahkan keamanan maupun ketahanan ekonomi negara pada masa yang akan datang akan tetap ditentukan oleh seberapa kuat kita dalam memproduksi pangan untuk pemenuhan pangan masyarakat. Dan ini sudah kita lihat bersama-sama bahwa Menteri Pertahanan itu sekarang sudah ngurus pangan, kan? Seperti itu. Saking strategisnya persoalan-persoalan insight pertanian, khususnya para penyuluh, yang kami menyebutnya sebagai birokrasi terdepan. Penyuluh, dokter, bidan, polisi itu adalah birokrasi terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi perkembangan aktual, Bapak Ibu sangat merasakan sekali.
Yang sangat kita rasakan sekarang di tengah pandemi adalah semua orang menjadi petani. Ya, semua orang menjadi petani. Kalau kita lihat ajakan-ajakan untuk menggunakan lahan kosong itu sudah menjadi gaung tersebar ke seluruh pelosok negeri ini. Jadi bukan cuma di desa-desa, tapi di kota-kota sekarang semua orang menjadi petani. Ini tantangan buat penyuluh sebetulnya. Karena apa? Kalau kita tanya dari mana kalian belajar menjadi petani, mereka menyebut saya belajar dari YouTube. Dari YouTube. Di mana posisi penyuluh? Nah, ini tantangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau coba berternak, saya sendiri berternak. Saya berternak ayam di rumah, ada halaman belakang. Namanya 50 ekor. Saya mulai dengan buka YouTube, semua pertanyaan-pertanyaan tentang peternakan ayam itu ada di sana. Semua. Bahkan linknya sampai ke seluruh Indonesia. Jadi tidak terlalu sulit bagi orang untuk menjadi peternak. Semua mulai dari buat kandang, obat, penyakit, segala macam, ada semua di sini. Dan saya pikir juga seperti itu ketika ada orang yang memulai memanfaatkan lahan pekarangan untuk petani, mereka akan melukainya. Oleh karena itu, selanjutnya kepada kita semua barangkali bisa pertanian, khususnya juga penyuluh, untuk selalu mengupdate kemampuannya dalam penggunaan teknologi. Terutama teknologi yang sudah memang menjadi mainstream, yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertahanan, pertanian. Kita harus masuk ke dalam tren seperti itu. Namun itu tidak cukup, kita juga harus mengembangkan kompetensi pengetahuan kita dalam hal penggunaan teknologi informasi, khususnya internet. Bapak Ibu sekalian, tantangan Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan padi ya, memang masih cukup berat. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dalam hal ini telah merancang roadmap yang kami sebut sebagai roadmap Riau Bertani bergerak tanam padi tahun 2020 untuk mewujudkan pertanian Riau maju, mandiri dan menyeleri. Bapak Ibu sekalian, sambutan ini isinya memang visi Pak Kadis. Jadi saya takut kurang pas dan salah juga menyampaikannya nanti. Oleh karena itu mohon izin nanti kepada Pak Yasri, kepada PT dan juga kepada panitia, kita mencari waktu barangkali kalau bisa hari sore ini, di mana Pak Kadis bisa menyampaikan secara utuh apa yang ada dalam visi beliau ini. Apakah nanti pada saat sedang pelatihan kita bisa brief beliau masuk, nanti kita atur. Saya mencoba mencari waktu Pak Kadis, Bapak Ibu di penyelenggara, mohon nanti diinformasikan kalau memang ada waktu yang pas. Jadi kita cukupkan waktunya. Beberapa langkah teknis operasional yang akan dilaksanakan yaitu satu, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, penangkaran benih dan pengembangan varietas unggul baru. Dua, peningkatan P200 dengan pengelolaan lahan dan air. Tiga, penerapan mekanisasi dengan manajemen asintan. Dan empat, penguatan kelembagaan dan korporasi petani. Untuk itu diminta kepada saudara semua untuk dapat mengawal dan membantu suksesnya program Riau Bertani ini melalui bergerak tanam padi 2020. Peran petugas penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan sangat menentukan keberhasilan rencana yang telah kita buat tersebut. Kita juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia pertanian yang profesional dan handal untuk mendukung rencana yang telah disusun tersebut. Dengan berbagai kegiatan pengembangan sumber daya pertanian Provinsi Riau melalui berbagai pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembenihan, pelatihan peningkatan P200, pelatihan manajemen UPJA, pelatihan penguatan kelembagaan, dan pelatihan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan lain-lain dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian Provinsi Riau untuk mendukung terwujudnya pertanian Riau yang maju, mandiri, dan modern. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu saya menyambut baik diadakannya kegiatan pelatihan yang akan diadakan pada saat ini. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional dan ada.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita berharap kegiatan pelatihan ini akan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Harapan saya kepada para media suara, fasilitator, gerakanlah kemampuan terbaik yang saudara miliki untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap perilaku positif para peserta pelatihan. Kepada para peserta pelatihan, saya himbau agar belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan teknis agribisnis padi bagi petugas penyuluh secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Kepala Dinas Insinyur Sampalepi MS. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah membuka pelatihan secara resmi. Selanjutnya, pemasangan tanda pengenal peserta. 1. Ibu Julita Dona dari Kabupaten Kuantan Semini. 2. Bapak Syahril SP dari Kabupaten Rokan Hilir. Kepada Bapak dan Ibu yang namanya disebutkan agar mengambil tempat. Untuk pemasangan tanda pengenal peserta, kami mintakan kepada Bapak Kepala Dinas, Kepala OPD, kami persilakan. Maaf, untuk pemasangan tanda pengenal yang wanita, kami mintakan kepada Ibu Kepala BPTP. Kalungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Rasulina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa zillatan ma'in min al-qabr rizqina wa tawaddan qabl al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maqradan ba'd al-maut. Allahumma hawina bi syarrat al-maut wa najina min an-nar wa al-azab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan pembangunan pelatihan teknis agribisnis padi bagi para penyuluh di Provinsi Riau. Ya Allah, ya Allah, berilah keberkahan dalam kegiatan ini sehingga dapat kami aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kami ke depannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Akhirnya, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa min adzabannar wa min adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Soeharti SD. Demikianlah acara pembukaan pelatihan kita pada hari ini. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Dinas, kepada tamu undangan dan Bapak peserta, Ibu peserta pelatihan, kami mohon agar bisa berfoto bersama. Foto bersama. Langsung foto sesaat boleh nggak pakai masker? Acara pembukaan pelatihan tadi bagi petugas yang lebih pelatihan.